Beredar sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan beberapa pria tengah menemukan Honda Scoopy di balik semak-semak. Video ini diunggah oleh akun Instagram @hariankopas beberapa waktu yang lalu. Ternyata motor tersebut telah dicuri dan hilang selama 9 hari. Pemilik sempat pasrah kehilangan motornya tersebut. Berdasarkan keterangan dari pemilik motor, saat dicuri motor tersebut kehabisan bensin. Dan akhirnya sang pencuri menyembunyikan motor itu di dalam semak-semak. Beruntung motor tersebut ditemukan oleh saudara dari pemilik motor itu saat sedang berkebun. Diketahui lokasi penemuan Honda Scoopy ini di salah satu desa di Kecamatan Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. Hobi gening eta. Apapun apa ngalit. Astagfirullah. Alhamdulillah.